Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan tim Mumpar Mampir Explore ya teman-teman, yang saat ini melintas dan singgah di salah satu desa yang sangat mempesona di wilayah Kecamatan Tawangmangu, yaitu Desa Gondosuli. Di Desa Gondosuli ini memang tim Mumpar Mampir Explore seringkali melintas di desa ini ya teman-teman, karena memang desa ini sangat memiliki suasana alam yang sejuk dan mempesona. Nah, bagaimana suasana di Desa Gondosuli saat ini yang sedang diselimuti kabut? Yuk, ikuti terus perjalanan kami. Bisa kita lihat ya teman-teman, suasananya saat kita singgah ini memang sedang diselimuti kabut tebal. Nah, yang di depan sana itu seandainya sedang cerah, view-nya cantik sekali teman-teman. Tapi karena sedang berkabut ya kurang jelas. Oke, kita coba melihat-lihat. Di tempat ini banyak sekali sayuran yang ditanam oleh petani ya teman-teman.
Nah, bisa kita lihat yang di depan itu adalah Jalan Raya Tawangmangu Magetan. Kelihatannya memang sedang ramai sekali. Ini video ini kita ambil pada hari Senin. Setelah hari raya Idul Fitri ya, teman-teman. Wah, di sini udaranya sangat sejuk sekali, teman-teman. Nah, itu bisa kita lihat aktivitas bapak-bapak para petani. Walaupun suasananya sedang berkabut dan dingin, tapi mereka tetap bersemangat. Oh, kelihatannya ini sedang mencari rumput. Pak, pakan nopo niki, Pak? Pedus, Mas. Pedus. Oh, sukete lemu-lemu juju ge. Ten mriki niki. Nah, itu untuk pakan kambing ya, teman-teman. Nah, itu ada bapak-bapak warga yang sedang beraktivitas. Kita coba tanya-tanya. Nun, Pak. Nggih. Dolan-dolan, Pak. Nggih. Iki tanaman apa, Pak? Iki loncang. Loncang? Nggih, loncang brambang. Oh, loncang kali brambang. Jenenge loncang brambang. Oh, loncang brambang ngoten nggih. Niku semprot nggih, suket napa-napa niku? Nggih, nggih. Diobati. Suket diobati. Oh, nggih, nggih, nggih. Mriki sayurane sing kathah napa, Pak? Mriki wortel ing mboten pate payu, Mas. Oh, mboten. Nggih. Sing nembe sawi napa niki? Sawi, Mas, iki. Sawi. Wingi wingerane dadi 6000 nembe. Niku sak kilone. Unting, sak unting. Sak unting kok 6000 sawi. Oh, nggih. Nggih, sak kilo, Gan. Oh, nggih. Nek omong ngoten sing kathah napa, Pak, niki, Pak? Iki anu, Mas. Iki nek wortel ngoten iki tekan tikus ngoten. Oh, nggih. Oh, nggih wonten tikuse mriki. Oh, nggih kathah, Pak. Nembe 2 taun, Mas. Oh. Ini buatan kata. Buatan kata. Nah, itu untuk mematikan.
hama rumput ya teman-teman. Ini adalah sawi loncang. Nek sing kuning niki napa, Pak? Oh, ini kembang sawi, Mas. Ini kembang sawi nih. Nih. Oh, kalau mau lupa nek kembangnya. Sawi mengke nek pun metu sini wonten mengke iso dibisit mulih. Nanti kok mungkin nganu ngenei sawinnya mboten mati? Mboten. Ini mboten kanggu gak Mas? Oh mboten kangge? Mboten kangge. Wah jeng di anu mele? Iya. Jadi kini yang ingin kan sing gede-gede ini kok. Oh sing sing luwih sae ngoten lho. Oh nggih. Jadi ini kan pun gari kan pun jadi sawi mele mungkin dados ngeten iki. Oh nggih. Kalau begini adem ya Pak, nggih. Nggih. Iki mlebet dusun pundi, Pak? Mlebete dusun pundi nek mriki? Oh, iki desa Gondosuli. Gondosuli nggih. Desa iki. Dus. Kampunge Ngledok. Oh, Ngledok niku sing mriku. Nggih. Oh, nggih. Nah, di depan sana itu ada yang sedang panen sayuran ya, teman-teman. Jadi, kita akan coba ke sana. Wah, jalannya cukup naik turun, teman-teman. Nah itu bisa kita lihat itu view Gunung Lawu yang sedang tertutup kabut ya teman-teman. Di desa Gondosuli ini memang banyak sekali bermacam-macam jenis sayuran yang ditanam ya teman-teman. Antara lain ada sawi, wortel, loncang. Nah, kita coba ke sana. Tanya-tanya sama Bapak petani. Panen apa niki, Pak? Wortel. Wortel. Oh. Kulo pundi? Kulo mbaki, Pak. Mbaki. 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 Sukoharjo. Panenane saya Pak ning nggih. Tegane sing elek Pak niki. Pripun? Tegane elek. Mau sekilo ngantos pinten sak nek wortel? Oh, kae 2000 Pak. Waduh. Petani hancur iki. Nek biasane paling dhuwur pinten? Nggih, kalau lebaran ngeten iki biasane 5000 6000. Apa niki cuma 2000? 2000. Walah. Hancur petani. Ya nggih. Tapi jane saya nggih. Panenane. Mboten kena omo napa-napa ngoten. Enten tikus. Tikus. Enten. Tapi mboten kathah. Mboten. Lah itu saya hijau-hijau ngoten. Nah, ini loncang nggih. Nggih, Pak. Dambang. Dambang.
Ngeten iki mungkin nek ditebaske ten pundi di sadet ten pundi? Tawangmangu. Ngeten lah. Pasar. Pasar Tawangmangu niku, Pak. Ya. Nek iki sing kathah nggih wortel apa nggih? Petani wortel sini tuh. Nggih. Tapi hancur nembian. Nek sawi jane nggih kathah nggih. Ada mari sing wortel King Medan. Oh, enten wortel King Medan itu. Ini kalau mandek patang pelalang, enten ngigel kali, enten ngandap talang mainu, tiga nih bulan kali ya. Hmm, ini anu hasilnya kali wortel niku saya pun di. Ini hasilnya mau regane King Medan bikin itu 7.8 itu pak. Wah, enggak. Nggih. Tani manis pedagang. Baju. Toko juga ikut hancur. Nek ten pedagang tesih sae hargane. Oh. Wis sami. Sulit pembuangan sulit. Oh. Nggih. Kalau petani hancur semua hancur. Nggih, biyane ngoten niku. Tapi nek pas mboten masa pemerintah enggak menghiraukan itu. Iya tapi ini jadi masa panen. Nah, kalau masa panen kan tiap 4 bulan kan panen. Iya. Tapi ini pas mboten masa panen regine napa nggih? Tetep hancur. Padha mawon. Bisa mawon. Kan kan tergantung rezeki. Tapi kan kalau terlalu rendah kan petani kan juga hancur. Nggih. Dibandingke kali modale mboten nyandak mengki nggih. Mboten jumbo. Tapi ini betul ditanami aja ngene apa? Rasane ngene iku nek. Tani hancur, nggih toh. Pajak bumi semakin nambah semakin naik. Nggih. Nek kalau enggak dipajak di. Lah nggih. Entar kan mengkorupsi toh. Nggih. Pedagang pakaian kios-kios, pedagang sembako kan itu hancur petani hancur. Nggih. Kalau petani baju kan pedagang lainnya kan hidup, yeah. Pemerintah hidup. Yeah. Sekarang orang itu sulit, nggak bisa hanya perutnya sendiri. Oke, biar kata niku. Oke, mungkin cukup ini dulu jalan-jalan kita ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan kasih masukan-masukan buat kami. Karena satu subscribe dan masukan dari teman-teman semua bisa jadi penyemangat bagi kami untuk tetap berkarya dan terus berkembang. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam sukses selalu buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.